pocong mampus. Right back to the town. You can like kulihat yang kusembunyikan. Pura-pura diam dengan sedikit gerak perlahan. Jadi-jadi move on with the groove. Everybody yo, move on with the groove. Cuma saja diam berdiri. Nanti sampai rumah malah pengen dengar. Devin, saya tak pernah nak saya orang so apa nak beli esas apa semua. So nak setting kereta ke apa kan saya nak paksa. So sebulan pada orang sendiri sama ada dia mau. Mau beli esas sama teman nak barang fair barang di sini. Dia mau tak pernah paksa. So fair pada orang tu lah. Nak macam mana. So dia orang boleh beli saya. Nak buat apa saja. So apa kau buat? Boleh. Dia berjaya saya ni di kabau sama sedewan. Oh saya pun ada sediakan QR code ke apa semua kamu boleh backing dan QR apa tu pembayaran cash pun ada so kamu orang perduinan pembayaran tu semua ada duit tu semua ada ah so kamu orang minat dengan barang kita atau saya tak paksa siapa tak pembeli dia dan minat ke dengan setting kita dekat data bau ni kan nama selewan kamu orang boleh PM saya VM barang asas ke apa ke semua ada so kamu orang kalau minat tapi tak paksa memang takkan paksa kamu orang buat. Ikut semua orang punya bajet. Datang lagi ke channel saya. So hari ni saya nak pasang atau unboxing satu buah barang Asus, tapi bukan dari saya punya. Dia dari tempat lain. So owner ni beli dari seller lain. So suruh saya pasang. So saya akan review barang tu dulu sebelum pasang. So ada yang komplit, ada yang tak komplit. So kali ni mungkin owner suruh saya pasang, saya tambah apa yang patut lah. Apa yang kurang tu saya akan tambah juga. Ini barang-barang dia pasang ke dekat kereta sedan. So saya tak nak review dulu kereta apa. Tunggu videonya habis kamu orang akan tengok kereta apa. So dia custom untuk absorber kancil. Ni dah complete semualah dia. Just tunggu saya pasang saja. Absorber kancil dan ada barang yang tak complete. Mounting nanti yang atas ni mungkin kena custom lagi. Kabel dia macam ni saja. Ni mungkin saya akan tukar pergi ke saya punya wiring set. So wiring set nanti saya akan ubah lah. Kamu orang kena tengok wiring set saya macam mana. Order dia dah beli dari seller lain. So adalah barang yang tak komplit. So saya kena tambah sikit. So pun saya ada beritahu owner juga. Ini mungkin SCC 9 button. So dia punya kabel tambah lagi. So ni display dia. Ni bahagian display. So ni pressure switch dia 150 hingga 175. So dia pump sampai itulah. So yang ni ada yang tak komplit juga. Yang ni dia punya reducer tak ada. So saya kena order balik untuk dia. So proses ni nanti kamu orang kena tengok lah macam mana pasang dia, macam mana nak cari barang yang tak komplit. Contoh kamu orang tak ada barang yang tak komplit, so kamu orang boleh kontak saya untuk dapatkan barang yang sesuai. Macam ni dia tak cukup kan. So dia ada reducer dia juga. Then meter holder kena tambah lagi. Macam ni fitting. Apa yang tak cukup nanti mungkin kena tambah lah. Macam ada part-part yang tak cun tu kita atur balik macam mana. Okay, ini kereta dia. BIOS NCP berapa saya tak tahu. Sebab saya tak mahu tahu apa ujung dia. So BIOS ni nanti ni static ah. Static dia pakai adjustable DRS. So kamu orang boleh tengok sebelum lah. Sebelum tu. So sekarang ni saya nak kena masukkan. Saya mau kena masukkan semua wiring dulu. Baru saya masuk ni. Baru masuk hose. Baru masuk bag dia semua barang lah. So kita mula dulu. Tengok nanti putus nanti.
Okey, kali ni saya nak buat switch sudah. So switch ni senang saja. Ni kamu connect pergi ke switch on off tu, yang button tu on dan off. Satu pergi depan sana. Saya akan tarik pergi depan lah satu kabel. So satu lagi adalah pergi grounding. Untuk pin nombor 2. Dia ada 2 pin mah. Ada 2 pin atau 3 pin. 2-3 pin pun boleh, 2 pin pun boleh. Yang guna cuma untuk 2 pin sajalah. Satu pin pergi grounding, satu lagi is pergi ke sini. Sekarang saya nak mau buat dia punya male female dulu. Okey, macam ni lah pemasangan reducer. Sebab sebelum ni reseller tak bagilah. So reducer belakang ni untuk kita tambah sensor belakang bagi meter lah. Okey, ini satu belakang punya sensor. Sekarang ni saya nak tukar dia punya LED ring pergi RGB macam ni. So RGB ni saya akan tukar habis lah. Saya akan tukar yang biasa punya pergi RGB. Tengah sekarang ni nak tengok dia punya ukuran dulu. Sel yang saya sudah siapkan tadi RGB tu. So macam ni sajalah. Display dia sudah masuk dalam. Macam semalam saya dah tunjuk video yang dia main lampu tu. Yang tu saya dah test lah. Yang ini host dia saya sudah cucuk juga. So saya buat macam ni. Lagi kemas lah. Actually plan owner tu dia macam ni. Masuk ke sana, masuk ke bawah ni. Tapi saya tak suggest lah. So sekarang saya cucuk bawah ni lagi kemas. So ni pula yang terbuka. Saya kena tutup balik. Tekan. Dapat tap ni. Sebelum lepas pergi owner lah. Sekarang ni saya nak pasang absorber. Saya dah buka semua barang. Yang itu part tu saya tak tunjuk. Absorber saya dah turun. Cuma depan je saya belum turun. So tempat host tu saya lalu sini. Tak biasalah. Saya akan lalu ikut break line. Macam ni. Lalu sini. Macam kamu orang nanti buatlah. Ikut kamu orang punya creativity. At least dia tak kena dekat rim. So nanti ini cover lah. Cover dia bagus-bagus. So nanti back mungkin dekat sini. Dia punya fitting. Tadi saya tengok fitting dia orang bagi. Dia beli. Fitting dia lalu sini. So nanti bagus sini. Masuk sini. Lepas tu dari cabin. Masuk cabin. Kalau cabin punya. Kalau bios. Bios dia lalu sana. Satu. Ini depan. Sebelah driver. Dan saya sebelah passenger. Sini satu. So ikut sedalah. Dia punya tu cara. Kalau kamu orang ada cara lain lagi boleh teruskan. Macam saya punya memang saya suka dalam. Lalu dalam kereta. Tempat belakang pula. Jadi saya ada sedia untuk owner tu. Empat untuk belon belakang. Belon belakang dia ada tapak dia sendiri. Macam tapak atas ni. Ada nanti saya tunjuk dulu. Tapak dia. Kena cari mana tapak tu saya letak semalam. Tapak-tapak. Ni dia. Letak ni balik asal guna balik lah. Dia punya host saya lalu sini. Macam ni masuk dalam tu. Dia keluar sini nanti. Tengok. Saya guna lubang yang sedia ada. Saya lalu sini lah untuk bios punya. Macam ni. Lalu sini. Ini ada host untuk pergi ke tank. Yang ni nanti saya akan kemas lah. Sekarang memang banyak selera. Lepas tu. Tapak ni nanti dia guna ke sini. Kemal tengok. Mengam-ngam sini lah tempat dia. Masuk sini. Kalau part fitting nanti kalau dia kena, kemarin kena potong sikit lah. Mungkin ni nanti saya kena potong. Sekarang ni saya nak teruskan buat interior punya part tu, kemas-kemas. Yang ni mungkin saya tak tunjuk sangat lah sebab takut nanti banyak pula video terlalu panjang. Okay, saya dah siap pasang. Tengok, ini tinggal host. Oh sedap yang kat sini. Yang lain saya dah sembunyikan. Sembunyi bagi kemas lah. Macam ni. Dah tak ada. Kabel dah nampak. Dia sembunyi dekat belakang sana lah. Kalau tengok betul-betul memang adalah kabel dalam tu. Kita bios punya dia punya belakang dia macam ni. So yang ni saya tak potong banyak. Jadi saya akan potong dekat bahagian tepi ni saja. Untuk lalu fitting. Maksud saya fitting ni. Lalu ni. So nanti dia macam ni lah. Cuba masuk dulu. Sini saya pakai bracket yang sudah ada. Saya buat macam ni.
tengok fitting dia, cunting dalam. Ha, contoh sajalah. So bracket ni saya akan tutup dekat sini. Skru tua dan akan tutup dekat mangkuk ni. Dia macam spring juga. So saya nak pasang sebelah ni, sebelah sana saya dah pasang, kemudian tengok. Ya, yang ni nanti saya akan check. Ini absorber belum masuk lagi lah. Tengok. Okey, saya dah siap pasang, kemudian tengok. Ni tinggi dia, paling tinggi lah. Paling tinggi is dalam 3 jari macam tu kalau dari saya. So belakang dia tinggi macam ni. Banyak ni. Ini punya ketinggian. So belakang ni macam ni. Okey, dia pakai RGB lah. Saya dah buat bersih-bersih, nanti saya morlap apa lagi kali yang terakhir. So sekarang ni saya ada buat on off. So on off yang ni, ini untuk LED. Kalau saya on, ini sekarang off lah. Kalau saya on, dia LED akan itu. Ini LED dah. So compressor pula saya buat on off. Macam ni. Ni ada bising lah compressor ni. Kalau kamu orang dengar, dari sini pun dah bising. Ni agak bising lah. Dia akan hidup dekat 150, lepas tu off 170. Macam ni, ni meter power, ni remote dia. So kita main. Dia punya rendah. Kalau tengok segment 8.5 cc, AC 15, belakang tu sama. So saya dah kabel dia sikit supaya dia boleh tutup clip. Saya tutup clip. So macam ni. Okay. So jangan lupa untuk subscribe dengan like kalau kamu orang suka video kali ini. Next video nanti ada high valve. High five, nanti saya akan tunjuk cara macam mana. So bye. Si test lah. So kalau test ni, pastikan kamu orang punya tank pressure tu dia tidak drop terus lah. Dia tidak terus drop. Macam yang lain pun sama. Pun pastikan benda tu semua ke dalam keadaan yang tidak ada drop sikit pun. Macam ni stable dah 162, dia akan stay 162. So yang bacaan yang kiri kanan tu memang dia akan bergerak lah, sebabkan kereta bergerak. So balon pun akan dalam keadaan yang untuk selesakan kita lah. So macam ni. Tapi dia takkan turun macam 44 pergi 40, 39, 20 terus tu. Yang itu memang kamu orang kena check lagi fitting. Fitting kah, dia punya hose kah, tersepit kah, koyak kah, itu kena pastikan lah. So far sekarang ni saya punya kerja settle lah. Cuma kereta ni dia sengit sikit. Mengapa? Aku sengit. Dia steering sengit. Kalau orang tengok, dia tak alignment lah. Kalau kita nak buka absorber kan, so kena alignment lah. So far main bike ni dia selesa. Makin rendah PSI tu makin selesa. Makin tinggi PSI tu dia akan rasa terhuyung ayang lah. Ada rasa keras sikit. So far kerja saya dah siap. So ni nak bagi owner balik ambil kereta.